aku tuh pernah nangis-nangisan bareng, terus makan satu daun bareng-bareng. Sampai juga ke Asdos. Iya. Makasih ya udah anterin. Iya. Untuk ketemu kakak di tengah jalan. Ayo kita langsung ketemu sama dosen kita. Yuk. Aduh, hebat sekali nih. Dingin banget kayaknya. Dingin banget ini ruangan dosen kami. Diki, selamat malam Bu dosen. Ini pagi. Oh, ya. Ini pada ada kelas malam. Oh. Jika Iskandar yang punya rumah di Setiabudi tapi belum laku-laku. Hah? Udah laku belum? Dijual? Enggak, ya. Enggak jadi dijual. Kenapa? Oh gitu, berarti rumahnya enggak jadi dijual? Enggak. Apa kemarin itu cuma gimmick aja? Gimmick juga enggak, tapi beneran waktu itu tuh udah sampai sekarang sebenarnya masih leasing, belum dicabut. Oh. Kita cek dulu Jessica Iskandar semester 5. Semester 5. Tapi kok ini? Saya bisa enggak lulus? Bisa. Makanya kita cek dulu ya. Kita mahasiswi KKN di baru namanya Jessica Iskandar. Nama panggilan Jedar, umur 35 tahun, asal Jakarta. Tanggal lahir 29 Januari 88. Pendidikan SMA di Budi Mulia School. Kuliah di Universitas Trisakti jurusan Desain Interior. Yeah. Hanya sampai semester 3 saja. Pernah kuliah sekolah modeling di John Casablanca. Iya, yeah, benar. Iya. Itu ngapain selama sekolah modeling di situ? Belajar modeling dong. Debut pertama di film Dialova di tahun 2005. Ya, ini film pertama. Oh, ini film pertama gue tonton. Oh, sebelum gue jadi artis. Jadi artis. Iya. Honor berapa dibayar di Dialova? Ih, waktu itu 15 juta. Udah gede ya, 2005 udah gede. Oh, masa sih? Enggak tahu. Kurang lebih 50 judul FTV yang sudah dibintangi. Banyak ya, Jess? Iya, lumayan ya. Enggak berasa sih padahal syutingnya, soalnya kan dinikmatin aja waktu itu. Jessica ini tipikal perempuan yang doyan bayarin laki. Hah? Itu dulu Niki, sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Sekarang udah enggak. Kok boleh diiming-imingin apa kamu sampai kamu bisa rela membayari laki-laki ini, diiming-imingin apa? Kepuasan aja. Oh. Kalau cewek-cewek kalau bayar-bayarin cowok alasannya apa coba? Apa coba? Enggak tahu. Kamu? Aku kepuasan karena ya sama kepuasan. Iya, kalau enak. Kenapa tos lu? Ayo dibawa kemana aja laki ini? Ini zaman dulu. Iya, dibawa kemana aja? Biasanya saya ajak ke restoran-restoran. Oh. Ada restoran dulu. Jessica Iskandar, royal berarti bucin, ya kan? Iya, bucin. Ya, biasanya ngabisin berapa duit sekali buang-buang duit ke laki itu? 500 ribu lah. Ya. Saya juga kadang kasih hadiah motor pas ulang tahun doang. Oh, pernah main kucing juga ya. Kucing anggur. Kucing juga. Ini semuanya kita bercanda ya. Oke. Okay. Ya. Silakan next-nya, Bu. Oke. Terus apa kabar geng arisan kamu itu Girl Squad? Ada, semua sehat, baik. Ya. Alah, peres kok gak pernah kumpul. Ya, kita tuh berteman tuh gak dilihat dari seberapa sering kita ketemu. Tapi ketika kita bertemu, kita tuh bisa seakrab apa gitu. Oh. Kapan terakhir ketemu? Terakhir, kemarin. Kebetulan emang pergaulannya kayak gitu, mereka pada sibuk. Oke. Iya. Jauh-jauh jaraknya. Nah, Jessica ini kan sekarang sudah menikah dengan Vincent ya, yeah. Lebih muda dari Jessica ya. Iya. Yeah. Pasti kan hot banget ya. Berondong. Iya betul. Berondong. Kira-kira gaya apa yang paling disukai sama suami? Bukan, kan dalam sekali banyak gaya. Banyak gaya. Bukan hanya renang saja. Okay. Ini juga banyak. Binyak. Kira-kira apa gaya yang paling disukai? Jadi Jessica sama Vincent ini sama-sama doyan. Oke. Okay. Kok tahu banget sih? Tahu. Saya dengar-dengar dari mahasiswa dan mahasiswa lain katanya kamu ini suka ribut sama artis ya. Saya, ibu kali. Ya kalau saya jangan ditanya. Iya, kalau saya memang iya. Tapi apa? Ribut apa? Coba yaudah deh. Oke, okay, kita sebutin namanya. Pertama, ya. Luna Maya. Hah, gak pernah. No. M1 Luna Maya katanya gimmick TV. Oh, gimmick TV saja ini. Aduh, ini cuma gimmick saja. Nomor 2 nih. Ayo Ting Ting. Aduh, maka. Itu gimmick TV ya, Ai. Oke. Yang ketiga, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ini juga gimmick ya. Allah. Ini yang TV kebanyakan gimmick deh.
banyak. Coba kalau sama Ruben Onsu. Hah, Ruben Onsu? Iya. Gak pernah gimmick.